Okeylah, filem Basker saya akan mulakan tayangannya pada 11 Januari menampilkan Dayan Trisha dan Hafiz Mikael sebagai tunjang utama filem ini. Yes, betul-betul. Tapi kalau kita bercerita mengenai Dayan Trisha pula, kan, dia ni sebenarnya akan keluarkan dua buah album tidak lama lagi. Betul, Tuping. Dengar cerita kan, satu versi Inggeris dan satu lagi versi Melayu. Jom, dengarkan. Okey, Lina kini bersama dengan Vera yang Vera dalam filem Basker. Apa khabar? Hello, khabar baik. Hai. Tadi Dayan ada kongsikan tentang akan keluarkan album Dayan yang Dayan tengah usahakan sekarang ini pada tahun hadapan. So, mungkin boleh kongsikan dari segi berapa banyak lagu English, berapa banyak lagu Melayu yang akan dimuatkan. So far sekarang kita tak ada solid plans lagi whether it's going to be an English album ataupun Malay album, tapi perancangan sekarang ni ada dua album yang berbeza lah supaya supaya English album Dayan boleh travel, maknanya if it's in English then it can go to Australia, boleh pergi Philippines, boleh pergi Indonesia. So orang yang dengar tak confused ni album apa, English ke Melayu, perancangan ni macam tu, tapi kita tak tahu lagi how it's going to be. Tapi yeah, sekarang Dayan tengah menulis material-material baru untuk album Dayan next year. Yeah, so hopefully insyaallah next year Dayan akan keluarkan album sulung. Okay, Dayan mungkin juga boleh kongsikan dengan peminatnya di luar sana, azam tahun baru ada ke tak? Ada. My resolution next year is of course my album and then juga mungkin filem kedua, tak tahu. And yang ketiga is menang anugerah industry music. Okay, maybe Dayan macam I nak tanya dari segi you know pembahagian masa untuk dunia lakonan dan juga dunia nyanyian macam mana? Priority is my album first. So apa-apa yang I boleh kira macam muatkan pada waktu itu, maknanya macam kalau ada filem ke sebulan dan okay sebulan. Kalau ada drama 3 bulan, okay I tengok apa yang I ada masa 3 bulan tu. So I akan tengok lah, I buka kalender I dan susun elok-elok macam mana keadaannya. Tapi my priority is always gonna be my album first lah.